lagi tukang. Aku pun punya hak untuk memiliki benda itu. Kurang ajar. Kau berani melawan aku? Hah? Ayo. Mau lagi? Ampun, Kang. Ampun. Bau tanah. Masih gentayangan mencari benda-benda pusaka. Raka. Sontoloyo. Bocah entut. Kau juga ingin, toh? Tutup perut, toh. Aku hanya ingin menyelamatkan benda tersebut dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti kau. Curai. Mama ngejek. Bantumu menumpas kebatilan. Aku diutus oleh Kitapah Banyu Asih untuk menjemputmu. Mendekatlah cucuku. Peganglah diriku. Ayo, cepat. Jangan takut. Bocah kampung, jangan coba-coba ambil benda ini. Ini milik kami berdua, tahu? Tidak. Bagus. Bagus. Ambil. Kurang ajar. Hei, bocah kampung. Sini kan, cepat. Ayo, sini kan. Serahkan padaku. Ayo. Serahkan, ayo. Ayo. Ini. Kurang ajar. Mati dia. Tolong. Kurang ajar. Rupanya bocah ini punya ilmu.
dia mau coba ilmu saya. Anak muda, kau terlalu ingusan untuk memiliki benda keramat itu. Ini Pak, serahkan padaku. Iya, ayo. Iya, tapi tak bisa lepas, Pak. Tolong, Pak. Cepat. Begitu saja tidak bisa. Biarlah, Pak. Cepat. Tolong. Ayo, cepat serahkan. Ini, Pak. Sini. Kemana? Serahkan. Cepat, Pak. Lepaskan. Aduh. Bukan anak. Bocah kentut. Bocah tolong. Dia mukanya dongo. Jangan dipegang terus. Jalan kau. Bocah kentut. Tidak bisa. Takut keselak lagi. Bocah tolong. Sulitmu terbang lagi. Sekarang kau milikku.
Bang. Ayo masuk. Ampuni Ratu, hamba tidak berhasil membawa upeti. Hei Koneng, kenapa kau gagal? Maaf Nyiweling, bukannya saya melalaikan tugas, tapi ada kejadian aneh yang menimpa diriku dan adik Bagu tadi siang. Kejadian apa? Kami telah menemukan suling pusaka Lembah Naga yang selama ini telah diperbutkan oleh kalangan persilatan. Hanya sayang. Tunggu. Kenapa? Suling pusaka itu telah lepas dari tangan saya karena dibawa lari oleh seorang pemuda aneh yang bernama Jaka Cindar. Dia adalah kemenakannya Pak Samad, Miratu. Maaf, Nyai. Sebaiknya kita segera bertindak. Saya setuju, Nyai. Kemenakanmu Jaka Cindar. Sudah tidak di sini juragan. Ah, bohong. Cari dia. Cepat. Sungguh juragan. Ayo katakan di mana dia. Katakan, Bang. Ayo cepat. Kau mencoba menipu kami. Sungguh juragan, tidak ada. Silakan periksa. Periksa rumahnya. Ada apa? Ada orang jahat di rumah saya, Pak. Tolong. Ayo kita ke sana. Mari, Bu. Mereka Pak Samar. Kan? Juragan Koneng dan begudanya. Mereka cari ponakan saya, Jaka Cindar. Mau apa mereka?
Mereka mencari pusaka yang katanya dibawa lari Jaka Tindar. Tarik, ya Pak. Mardi, ya Pak. Bantu bawa dia pulang. Ayo, Pak. Anak dusun dan saya tidak apa-apa. Yang tahu kau adalah anak yatim piatu. Kedua orang tuamu telah mati dibunuh oleh siluman ratu ular. Tapi sejak hari ini kau telah menjadi muridku. Kau harus bisa belajar menghilangkan rasa dendam. Bagus, bagus. Karena manusia hidup bukan untuk balas dendam, tapi untuk memperoleh ridho yang maha kuasa. Bukankah begitu? Iya. Syukurlah. Sekarang kau mengerti. Mengerti, Eyang. Mengerti. Bagus. Sekarang, marilah ikut ke pertapaan. Iya, baik, Eyang. Telah tersedia. Hamba mohon pamit. Lah. Rupanya kau yang selama ini menjadi ratu siluman ular itu. Kurang ajar, kau berani menghina junjungan kami. Hei, perempuan dungu, sebentar lagi tubuhmu akan menjadi tengkorak. Aku tidak takut.
Nyuweling, biarkan saya bereskan dia. Saya akan hajar dia. Surti, kau telah dipengaruhi oleh siluman itu. Siapkan upacara pengorbanan. Kau memang wanita berhati iblis. Enaknya bercumbu dengan ular-ular beracun. Bu Marni! Bu Marni! Eh, awas,
Ya, ya. Warni! Bu Warni! Bu Warni! Bu Warni! Warni! Bu Warni! Warni! Bu Warni! Tunggu Pak Sarif. Ada apa Pak Samar? Kenapa berhenti? Ayo jalan terus. Maaf Pak Tarik, hutan sebelah sana adalah hutan larangan. Saya tidak berani terus. Benar Pak Tarik, hutan itu angker. Ya, banyak ularnya. Saya tidak takut. Saya harus menemukan istri saya. Ada ular. Mana dia ular? Dadap digigit oleh kobra, Pak. Sebaiknya kita kembali ke perkampungan, Pak. Tidak bisa. Ini urusan keluargaku. Maaf, Pak Cari. Kita harus pikirkan keselamatan seseorang. Pencarian. Besok pagi saja. Ayo pulang. Ayo, diangkat. Ayo, sudah. Ayo, mau hujan lagi. Nah, cucuku, terimalah pusaka Lembah Naga ini sebagai alat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Semoga Sang Hyang Rumohun Yang Maha Kuasa memberkahi engkau, cucuku. Cucu mohon pamit. Ya. Pergilah. Kemana kamu?
Berhenti. Kurang ajar. Cukup pegangin saja. Ayo sana. Perempuan sialan. Telanjangi kau rupanya. Tiga, tolong berhenti dulu. Tampaknya kalian habis dipecundang. Ayo, mau kemana? Ngajar. Eh, bocah gendeng. Kalian ini mau apa, ha? Ayo jawab. Serang. Jawab, ini jawab. Makan tuh tuan. Kisanak, jangan main-main. Kami sedang kesusahan. Kami habis dipecundangi Jaka Sindar. Bagus. Hah? Jaka Sindar? Iya. Di mana dia? Di sana. Benar? Kamu tidak bohong? Sungguh. Awas kalau bohong. Baik. Kali ini, dia tidak akan lolos dari tanganku. Kedut, tunggu aku. Wah, sudah enggak ada. Gara-gara kau, kita jadi terlambat. Belum milik. Mana dia ya? Tenang. Diam. Tenang. Bau perawan.
kampung perawan di situ. Wah, asik. Di mana dia? Sini. Mana? Tadi di sini. Atasan. Tolong kamu. Maaf. Sini. Apa? Wah, sudah pergi. Wah, macam-macam. Kutus malah. Tunggu. Ah, itu Cindy Pak Lurah. Ya, ayah. Cindy. Cindy anakku, apa yang terjadi? Saya mau diculik penjahat, ayah. Untung ada Kang Jaka yang menyelamatkan diri saya. Terima kasih, Nak Jaka. Iya, Pak. Mereka pasti para penjahat yang menyembah siluman Ratu Ular. Begitulah, Pak. Saya juga sedang mencari mereka. Kalau begitu, mari mampir ke rumah Bapak. Oh, iya, mari. Iya. Baik, Pak. Ayo. Mari, Nak. Lurah Desa Kenanga. Iya. Susah jadinya. Bocah ingusan itu telah memasuki perkampungan. Tunggu saja. Kalau dia sendiri, kita sikat. Selama ini Nak Jaka berguru pada Ki Kendil. Benar, Pak. Maaf, Pak Lurah. Saya permisi dulu. Ya. Mari, Nak Jaka. Mari. Silakan. Terima kasih. Oh ya, Pak. Ada yang lupa. Saya permisi sebentar. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Suruling keramat itu. Suruling? Suruling apa, Pak? Wah, jangan beragak bodoh. Apa maksud bapak-bapak berdua? Rupanya bocah ingusan sudah tidak tolol lagi. Maaf, Kisanak. Saya tidak ingin cari musuh. Yeah!
Tidak usah diteruskan. Saya tidak ingin berkelahi. Tentu mulut, Bang. Tidak ada urusan dengan kalian berdua. Di sini daerah terlarang bagi siapa saja. Jangan main-main. Tidak ada daerah terlarang bagi Joko Kentut. Maaf, permisi. Kalian berani memasuki ke daerah kami. Oh. Rupanya kalian siluman-siluman yang bercokol di daerah sini, ha? Kali ini nyawamu tidak akan selamat. Maju. Oh? Ilmu sepasang golok buntut. Ular. Minggir sana.
kalian. Aku bikin tidur dia. Main-main, kita sudah sampai di hutan larangan. Bocah kentut. Isamar, karena Bapak lebih mengetahui jalan ke hulu sungai, harap Bapak di depan. Saya... Jangan khawatir, Paman. Biar saya di depan. Iya. Kang. Tenang, Cindy. Silakan. Baik, Pak. Maaf, Pak Lurah. Kita telah sampai di batas hutan larangan. Saya tidak berani meneruskan perjalanan. Baiklah. Kalau begitu, Ki Samar dan Cindy tinggal di tempat ini. Ya, baik, Pak Lurah. Nah, Jaka, teruskan perjalanan. Kita periksa hutan sebelah sana. Baik, Pak. Hati-hati, Nak. Iya, ya. Kejarik. Iya, Pak Lurah. Paman, mari kita berteduh. Ya. Pak Lura, biar saya periksa ke atas dulu. Bapak lagi cari. Tunggu saya di sini. Ya, hati-hati, Nak. Terima kasih, Pak. Mari. Tidak perlu bersembunyi. Saya tidak bermaksud buruk. Ya! Rupanya kalian belum puas. Jangan salahkan aku. Ayo. Kurang ajar. Rupanya kau lagi yang bikin gara-gara. Ayo. Ha!
Ya. Kilurah, menurut keterangan dari Pak Samar, kita telah mendekati gua siluman itu. Mungkin di sekitar sini. Minum, Paman? Tidak usah, Cindy. Cindy, Paman mau ke sungai dulu ya? Iya, Paman. Hati-hati. Jangan lama-lama. Iya, iya, iya. Kita istirahat di sana. Iya. Salah. Bagaimana? Jantungnya terlalu lemah. Pak Lurah, jangan diteruskan. Jaga Cinda selamat tinggal. Paman, paman, paman. Selamat datang ke tempatku, Satria-Satria Perkasa. Apa maksud kalian datang kemari? Sepasang kala hitam membawa pesan dari guru untuk membantu. Ya, ya. Kapan gurumu mau datang kemari? Tiga hari lagi. Bagus kalau begitu. Ular Petir, antarkan tamu kita untuk istirahat. Baik, Nyai. Nyai Wuling, layani mereka. Silakan. Selamat beristirahat.
Sekarang sudah tiba saatnya diciptakan kekuatan baru untuk melumpuhkan pusaka Lembah Naga. Tugasmu. Kicarik, Pak Lurah. Biarlah saya periksa dulu hutan sekitar sini. Kicarik, lebih baik menemani Pak Lurah di sini. Baiklah, Nagaka. Jangan khawatir. Iya. Saya pergi. Iya. Ki Lurah, istirahatlah. Kasihan nak Cindy, kedinginan. Mampus.
Ayah. Cindy. Syukur. Kau selamat, nak. Iya. Pak Lura. Kang Jaka. Cindy. Kau tidak apa-apa, kan? Tidak, Kang. Nak Jaka. Iya. Bagaimana Kicari? Hah? Tolong dia. Kicarik, Kicarik, Kicarik. Bapak dan Cindy, silakan kembali ke desa. Nak Jaka, sebaiknya urungkan saja niat kamu itu, nak. Mereka sangat berbahaya. Tidak, Pak Lurah. Saya harus melaksanakan tugas ini demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Kang Jaka, kakang pasti kembali, kan? Doakanlah, semoga kita bertemu kembali. Saya pamit, Pak Lurah. Cindy. Kita sini, pasti serang rumah itu. Mana koana? Kamu di sini. Kamu tukang bohong. Ya, kita cari. Yuk. Mati. Woi! Siluman tenging! Kalian telah menghina kami. Keluar! Ayo keluar, hei! Turun, hei! Kalian turun. Kalian harus mampus. Cecurut, cecurut. Mana pimpinan kalian? Temui si Joko. Kentut. Ayo keluarkan di dompetnya. Ah!
Sam telah dikalahkan. Aku harus membalasnya. Maafkan saya, Kisanak. Sebenarnya saya ingin... Wah, apa saya ingin? Kau terlalu lancang mencampur urusanku. Tanpa bantuanmu, aku pun bisa membunuh kedua cucuran itu. Maaf, Kisanak. Lebih baik kita bergabung untuk menumpas kebatilan. Ah, tidak bisa. Aku tidak butuh bantuanmu. Sekarang kita adu nyawa. Yang sadar malah mabuk. Yang mabuk malahan sadar. Hei, bocah tolol. Bocah kentut. Kali hanya berebut bebasan kosong. Tuh lihat, kakak datang. Mari kita lawan. Ini bagianku. Rupanya kakak-kakak busuk yang datang. Yeah.
Rupanya kau adalah si pecut petir. Hancur di tanganku. Buktikan. Ulin Pratala, habisi dia. Rupanya kau otak semua bencana ini, ha? Jaga Kentut dan kau setan mabuk. Kita masih terikat perjanjian 2 bulan purnama tidak berkelahi. Kau licik. Baik. Kutunggu kau 2 bulan lagi di Teluk Naga. Anak muda, jaga senjata itu baik-baik. Selamat berjuang. Bocah tolol, jangan sampai hilang ya. Ayo. Sial, ketemu datuk busuk. Hei, anak muda, akan ku coba kesaktianmu. Maaf, Kisanak. Bagiku kesaktian hanya alat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan untuk mengumbar nafsu kebatilan. Kurang ajar. Apa kau bilang tadi? Ku hancurkan mulut busukmu itu. Majulah pendeta Dabul. Aku yang menghadapimu. Ayo. Yeah.
bangun kau. Ayah. Mampus kalian berdua.